Agape. Siap, Bapanam. Itu ada 8 titik api. Jadi titik api ini bukan titik api 1. Kemudian dalam penyiraman itu tidak langsung global. Kalau kita langsung global penyiraman, itu apinya akan berserak. Kalau berserak, kena yang lain. Setelah di lokasi, kita langsung berbuat. Datang, siram, pulang. Kami menyiapkan pasukan, yaitu terdiri dari Polres Muaro Jambi, Kobrimob, TNI, dan BPBD. Kita akan menuju lokasi sesuai dengan titik hotspot yang sudah ditentukan. Dari titik mulai kita berangkat, kemudian menuju lokasi, itu lebih kurang 1 jam 30 menit. Karena kita pasti menuju lokasi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ini kita menuju lokasi, jadi kita menggunakan ponton. Ponton ini memang akses mau ke jalan ini salah satu jalan cuma ini. Jadi ponton inilah yang bergerak yang cukup jauh di api. Memang akses satu-satunya jalan hanya itu. Tidak ada lokasi lain lagi. Dengan ponton itulah kita dapat menyeberang. Itulah hambatan-hambatan kecil, tapi tidak menyurutkan kita dalam hal melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Tapi tahu udah ada kereta apinya ya. Iya, kalau pakai ini langsung tembus jalan. Oh, menjemput kita. Iya. Terus kalau apinya udah di sana sekarang? Titik api udah di sana. Iya, di sana. Ini kalau di dalam ya? Dalam. Iya. Tapi kita cek ke dalam, baru ke kita cek nah ini. Siap. Ayo. Di situ pakai mesin? Iya, Pak. Mesin di sini, Pak. Jenderal. Apa yang terjadi, jangan loncat. Itu aja. Menuju TKP harus menggunakan ini. Karena jalan pun nggak bisa kita ke sana. Nah ini bisa bawa pasukan. Jadi 1 minggu yang lalu ya, itu apinya di sana, nah, sekarang sudah berpindah. Kita menuju ke lokasi itu sangat sulit. Karena di kiri kanannya semak belukar, kemudian kiri kanan juga banyak lahan-lahan gambut yang bisa kalau kita pijak itu ke prosok sendiri. Ya, tak berapa lama kita sampai di lokasi. Oh, dalam. Api ini berjalannya dari bawah. Kalau disiram dari atas, atasnya bisa padam. Tapi yang bawahnya, makanya harus sistem suntik, nanti kita praktikkan. Kelihatannya api tidak ada. Ini kalau ada angin bisa terbang pindah ke sebelah. Kelihatan di sini kan? Ah. Hilang asap. Ini kedalamannya 6 meter di sini. Jadi untuk memadamkan ini saja ini bisa menghabiskan air 4 ton 5 ton satu tangki. Kalau kita pakai alat ini diadam lagi, diantem, dihancurkan lagi, dibuat bubur lagi, disuntik lagi sampai tidak ada lagi. Ini kalau dibiarkan lagi besok pagi jalan ini bisa habis. Makanya mohon maaf kalau pesawat Bronco, pesawat helikopter, mereka hanya permukaannya aja kemudian. Disiram permukaannya justru kalau yang gambutnya itu basah, asapnya semakin tebal. Ini harus kita cucuk dulu dia bubur. Ini kena angin saja dikit, goyang ini, langsung hidup lagi kemudian. Apalagi puting beliung bisa nyebrang ke seberang. Jadi memang kita tadi sudah melihat bahwa masih ada titik api, nanti juga dari kita sudah menyiapkan personilnya. Ketika kita meninggalkan tempat itu, maka kita serahkan kepada keamanan yang ada di situ. Mereka menjaga sendiri yang sudah kita padamkan, dan itu terus dilakukan pendinginan. Setelah kita dari tempat
mapping up, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa masih ada titik api di wilayah Desa Pematang Raman, kemudian kita berjalan menuju lokasi itu. Kita menuju lokasi karena jalannya itu adalah jalan yang belum diaspal, jalan yang sangat berdebu sehingga sangat membuat kita menyulitkan pandangan. Tadi memang karena pandangan terlalu dekat dengan debu, kemudian juga asap yang tebal, dalam perjalanan itu ada sedikit insiden. Tadi ada kendaraan patroli kita yang agak menuper ke kanan, yang tidak tahu dia itu adalah kanal. Nah, alhamdulillah tidak ada masalah, bisa kita evakuasi. Itulah fenomena kita di lapangan, di dalam hal melaksanakan kegiatan itu pasti ada hambatan dan kendala. Kita punya 31 anggota dari Polres Morojambi, Sabara. Kalau si anggota saya ini punya kemampuan, dia memang dulunya orang tuanya milik ini. Jadi punya kemampuan, ini menyekat. Menyekat supaya api ini tidak manuver ke sebelah. Jadi ini pendinginan, diambil air dari sini, ditembakkan ke sana, supaya api ini tidak melebar jauh. Anda kerja seperti ini kan? Ya. Apakah punya kemampuan dari kecil? Itu sebelum jadi polisi, saya sudah dikenalkan sama aparat. Personil kami mempunyai kemampuan lebih, itu tiba-tiba saja. Jadi ceritanya adalah ketika operatornya itu kelelahan, personil kami itu, dia katakan begini, bolehkah kami membantu Bapak? Oh, dikiranya kita nggak mampu. Ternyata begitu dites, bisa menggunakan itu, ternyata terampil. Jadi levelnya hampir sama seperti operator yang sebenarnya. Kebanggaan saya ternyata kita punya kemampuan, ternyata anak-anak kita tetap semangat mengatakan bahwa ini adalah operasi kemanusiaan. Sehingga dia dengan sendirinya menaruhkan diri bahwa dia punya kemampuan itu. Oke, lanjut. Wilayah ini lebih kurang 2 minggu yang lalu itu masih hijau. Masih ada pohon-pohon ya. Karena memang di lahan gambut ini spesifikasinya adalah ketika dia menuper terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia membias seperti ini. Tapi sebentar ini aja berapa ratus liter ini yang untuk memadamkannya. Ini untuk memadamkan ini kalau kita tinggal nanti sebentar. Kalau itu yang kita lihat, kelihatannya mati. Nanti kalau kita siram, kita buang debunya, baru kelihatan pada apinya di bawahnya. Harus disuntik, dikubur lagi. Di dalam mungkin ada 2 meter di dalam apinya ini. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Meluncur ke TKP. Siap, 86.